Tim ganda putra Indonesia menjaga peluang meraih gelar dalam turnamen Indonesia Masters 2024 setelah memastikan satu tempat pada semifinal. Kepastian itu didapat setelah Fajar Alfian yang berpasangan dengan Muhammad Rian Ardianto mengalahkan wakil Malaysia Man Wei Chong Tikai Wun dua game langsung dengan skor 21-18, 22-20 dalam pertandingan 16 besar di Istora Senayan Jakarta Kamis 25 Januari. Fajar Rian yang menempati unggulan ketiga akan berhadapan dengan sesama wakil Indonesia pada perempat final, yaitu Muhammad Sohibul Fikri Bagas Maulana. Bagi Fajar, menghadapi pasangan Bagas Fikri bukan hal yang baru. Keduanya sama-sama tahu kelebihan dan kekurangan masing-masing, sehingga siapapun masih berpeluang menang. Kita berempat sudah saling mengetahui ya kelemahan, kelebihan masing-masing, apalagi Bagas Fikri tadi melihat permainan hari ini sangat baik melawan pasangan Jepang. Tapi di lapangan ya gimana besok gitu, maksudnya siapa yang siap, siapa yang fit, siapa yang siap bertanding pasti besok akan menang. Karena kalau dilihat untuk sekarang pasangan men's double semua tuh bisa saling mengalahkan, itu aja sih. Sebelumnya pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengalahkan wakil Jepang Akira Koga Taichi Sato dua game langsung dengan skor 21-15 dan 21-18 sehingga berhak ke perempat final. Dari Jakarta, Yoki Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan.